Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, malam ini kita mau sedikit apa ini temanya, kita ke Dotonbori mau silaturahmi ya, sama teman-teman di sana. Mungkin kan akhir-akhir ini ya Jepang lumayan sedikit gaduh ya, kita bilang kan ya, di setiap video itu anak-anak teman-teman kita yang mungkin yang kurang paham dengan aturan Jepang. Kayaknya kita ini mengajak teman-teman nih yang dari Masjid Istiqlal Osaka ini, pimpinannya juga ini mungkin sedikit memberikan kultum nanti ya ke anak-anak di sana ya Pak ya. Masya Allah, insya Allah. Kemarin pernah ke situ kan? Alhamdulillah kemarin kita keliling kemarin silaturahmi sama teman-teman kita yang di sana, dan alhamdulillah Masya Allah ini kita jumpa dengan berbagai kalangan, baik itu dari negara kita Indonesia, juga dari negara lain juga, tapi khususkan yang dari negara kita. Alhamdulillah kita jumpa, dan mayoritas mereka tuh mereka tidak tinggal di Osaka, atau jadi kemungkinan kebanyakan mereka tuh pelancong. Pelancong agar tetap kensushi atau anak magang atau tukigino atau engineering yang tinggal di daerah lain. Oh, maksudnya dia melancong ke Osaka? Iya, gitu? Dia melancong ke Osaka gitu. Mengenai berita yang simpang siur kita lihat di video itu, gimana tanggapan Pak Ustadz ini mengenai? Masya Allah, ini alhamdulillah ya. Ini kemarin sempat disampaikan juga itu Pak Dian ya. Bahagia tuh boleh-boleh saja. Ya. Kan merayakan tahun baru itu ada sebagian di antara kita yang merayakan karena bahagianya tahun berubah. Tapi kita tidak melarang ya kan, boleh-boleh saja. Itu kan hak prioritas kita ya, pribadi kita masing-masing. Hanya saja mungkin ada cara atau teknisnya atau yang lebih aman gitu kan. Kalau bahagia itu kan siapa saja kan boleh bahagia padanya. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa melarang orang untuk bahagia ya. Cuman caranya mungkin yang kurang tepat. Nah, sekarang bahwa kita ini sekarang posisi kita berada di suatu negara yang bukan negara kita. Yang mana di suatu negara itu khususnya Jepang ini ada peraturannya, ada undang-undangnya, dan apalagi kita ini tinggal kan butuh izin tinggal, Bang. Betul, butuh izin tinggal. Kemudian kita juga butuh legalitas, ya kan? Baik itu kita sebagai pemagang atau toktegino lah atau SSW ya, atau engineering, apapun status kita di sini, walaupun dia permanent resident, tapi jangan salah teman-teman rahmatnya Allah SWT. Jadi permanen pun dia, kalau dia melanggar undang-undang Jepang, permanennya bisa hilang. Gitu Bang ya. Jadi walaupun dia kadang-kadang saya permanen nih. Mentang-mentang permanen nih, saya udah green card nih misalkan, saya enggak bakal jangan. Ya kan, walaupun kita permanen resident, sudah berapa orang yang permanen resident yang permanenan dihilangkan? Ya, satu ya. Ada teman kita, saudara kita juga ada yang gara-gara apa? Gara-gara bertengkar, ada juga karena ada kesalahan dalam misalkan tindakan. Itu ada yang mereka akhirnya permanennya mereka dihilangkan. Walaupun dia beristrikan orang Jepang. Betul. Nah, walaupun dia beristrikan orang Jepang, tidak ada jaminannya. Iya, benar. Tidak ada jamin bahwa dia istrinya orang Jepang atau warga keturunan sekalipun. Jadi tidak ada jaminan. Jadi karena itulah kita harus sadar bahwa kita ini berada di negara orang lain, maka kita jaga adab kita, ya kan? Betul. Maka agar kita ini santuy lah kita ya, santuy. Santuy lah kita tuh, santuy itu santun ya. Lurus saja. Bahagia boleh saja. Bahagia boleh saja. Tapi mungkin itu perlu kita jaga Bang Dian ya. Betul. Kurang lebih begitu sih Bang Dian ya. Siap. Jadi ya kegiatan hari ini sebenarnya bisa dibilang sambil refreshing ya. Siap. Sampai apa ya, mungkin teman-teman yang jauh bukan dari Osaka bisa lihat video ini, bahwa sebenarnya orang-orang dari kepolisian juga sebenarnya melihat ya, tapi dia masih menandai kan. Benar, itu ya. Perlu kalian waspada seperti itu ya. Kan banyak kamera juga kan. Banyak kamera di mana-mana. Perlu diketahui teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini kita keluar daripada takut dan menakuti. Jadi Jepang tuh semuanya mengenai sistem. Apapun sistemnya dia, dan dia tidak, jadi banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang yang kita tidak sangka. Mungkin mereka kita sangka mereka tidak tahu. Tapi ingat, di Jepang tuh di mana-mana ada sistem. Ya kan, baik itu sistem kamera atau sistem misalkan seperti rekod dan lain sebagainya, itu mereka punya. Nah, kadang-kadang jangan sampai nanti izin tinggal kita dipersulit, kita pingin perpanjang visa kita tidak mudah, betul, ya kan? Negara sebabkan kenapa? Karena kita punya tidak tahu salah kita ya, tiba-tiba kita di blok gitu. Tidak tahu kita di blok, karena mereka punya jejak rekam kita, rekam jejak kita lah istilahnya kan? Iya. Oleh karena itulah teman-teman rahmati Allah SWT, ya kan? Selagi kita masih merindukan untuk tinggal di Jepang untuk bekerja untuk mendapatkan yen, ya kan? Maka oleh karena itulah kita perlu jaga adab kita dan sikap kita. Semoga, ya kan? Yang untuk tahun berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Kita berikan yang terbaik buat mereka, sebagaimana Jepang pun memberikan yang terbaik buat kita ya Bang ya. Desne. Oke, minasan, gimana nanti apakah kita akan dapat ikan nanti? Tada, kalian
lihat di video selanjutnya. Oke, arigatou gozaimasu. Sekarang kita udah ada di Dotonbori. Biasanya itu anak-anak yang videonya viral itu kalian sering lihat tuh di daerah sini. Biasanya mereka di bawah. Pas tahun baru juga di sini full banget. Sekarang aja sudah full banget hari ini. Siapa tahu kita temu orang Indonesia atau teman-teman yang anu lah. Marilah kita. Kemana kita mau pergi? Kita kayak liputan TV ini dakwah Islamiyah. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah ini beginilah suasana ya malam minggu di daerah pusat kota Osaka Jepang. Ini tempatnya di Dotonbori ya. Dotonbori jadi kemarin itu sempat kita apa namanya pas acara tahun baru kemarin. Ya kita banyak full banget ini. Ya full banget. Dan orang ramai sekali. Ya mungkin ya mereka merayakan lah, masing-masing merayakan tahun baru lah. Cuman kadang-kadang perlu kita ketahui bahwa kadang-kadang merayakan tahun baru itu dimanapun harus ada apa namanya, harus ada etikanya juga kan. Nah, harus etika juga. Ada polisi yang ngawasi. Ya ada polisi yang ngawasi, yang sampai merusak apa namanya, suasana ya. Suasana misalkan yang sehingga merusak nama negara kita atau pribadi kita ya. Boleh kita coba kalian-kalian di bawah ini Bang Dian, banyak teman-teman kan kemarin tuh yang ketika pas acara tahun baru mungkin dulu ya banyak kejadian, ada yang melompat ke sungai lah, yang mereka mengadakan apa namanya kerumunan lah ya, kumpulan sehingga mengganggu kegiatan orang lain ya. Mungkin kita kesana langsung ya, boleh di sini Bang, di sini di bawah, lihat bawah. Nah, inilah beginilah suasananya ya. Ini ada di sini. Suasana ini ada suasana yang ada di apa namanya? Yang ada di Sunan Lamba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kemarin yang saya lihat videonya itu di sini, Dari mana ini? Dari Nara. Nara? Ada apa hari ini ke Osaka? Lo mau belanja di warung Indonesia aja tadi. Sekalian nih, lagi belanja ya? Temenin istri dari Iwate. Assalamualaikum. Istri? Bukan. Orang Indonesia? Baru pindah ke sini. Kok kayak orang Jepang rupanya ya? Start ya? Ramai. Assalamualaikum. Kira siapa? Kalau ada yang gagah, Masya Allah. Boleh. Asli mana? Kenapa enggak dari asli Mandarin? Kita lihat nanti dikirimin. Ya lagi sekali. Ayo. Hai. Oh iya. Apa enggak? Udah, ayo. Makasih. Aku Mas. Samba. Ora, ayo. Oh, yora anti tapi pindah aliran. Jadi begitu sebenarnya kalau kita lihat di video sama di aslinya itu sebenarnya orang Indonesia itu ramah-ramah, baik-baik dia orang-orang, cuman ketutup sama apa? Dagdikdugdag videonya orang, ya. Beberapa orang saja, ya orang saja. Yang kita ngajak teman-teman kita semuanya apa namanya? Apapun dan dimanapun kadang kita tetap jaga norma-normanya ya Bang ya. Kita jaga normanya agar tidak merusak pada yang lainnya. Iya, merusak betul, aja, betul, ya. Karena juga kita pasti tergantung kan, karena tinggal di sini kan. Lumayan ya, malam minggu. Biasanya rame ya. Alhamdulillah rame. Yang sulit itu kan membentuk suasana Bang Dian. Iya. Membentuk suasana kan, jadi teman-teman kita ini suasananya kalau terbentuk bagus kan alhamdulillah kan. Nah, alhamdulillah, jadi kalau itu kalau bisa suasana kita suasana yang bagus ya kan. Gimba ya? Semain semua kita. Semua Gimba? Rata-rata. Gimba sama ya? Alhamdulillah.
Tahun datang berapa seperti gitu? Apa? Tahun berapa? Masih setahun. Satu tahun ya? Punya SSU apa aja? Enggak ada. Enggak ada? Ambil SSU. Ambil. Jadi apa-apa, kalau untuk di Indonesia enggak lama. Tahun-tahun kan? Nah, program ini boleh jadi berlanjut, boleh jadi habis, ya. Nah, ini kalau bisa ambil SSW, makanan, ini kok ya, untuk pertanian kan yang mudah kan. Kalau game batu kan gak ada jamin terus selamanya. Untuk tinggi dong kan. Dari mana tidak sama sekali. Asli mana? Baru pertama kali ini. Sini ya. Indonesia. Jawa. Baru pertama kali ini. Sama jokin dong. Banyuwangi ini mana? Purwaja. Ini Muncak. Sama Banyuwangi. Abang sering Banyuwangi sih. Banyuwangi kota. Tinggal di kota. Oh Banyuwangi kota. Jadi itu aja kalau saya apa namanya. Sholat jangan lupa sholat. Iya. Setiap hari pak. Iya tahun ya. Yang penting kan saling mengenalin. Luar biasa ya. Ya orang tua, doanya orang tua. Iya, doa orang tua enggak. Ya kita kan kapan di pajak semua lakukan kan tahu. Iya. Enggak ada orang tua, kita enggak ada di sini. Iya. Kita orang tua kan. Yang penting jangan lupa kunci sukses itu nggak boleh tinggalan juga. Iya benar. Selesaikan sholat, sholat. Jadi abang kan juga punya TSK, punya LPK juga. Oh, iya. Jadi maksud abang ini, anak LPK abang, anak SPK abang juga abang sampaikan pengabaran antum aja. Karena jangan sampai nanti kita capek di Jepang, jadi capek dunia, capek akhirnya capek juga. Ya kan? Karena banyak di antara anak magang itu 5 tahun dia magang. Ya kan? Karena ada sanggo nigo kan, karena ada SKSW. Dan juga kita nggak tahu kapan di stop program ini. Ya kan? Maka jangan sampai nanti antum capek kerja mati-matian kan, nanti akhirnya habis. Yang banyak di antara anak magang itu, ya kan, khususnya di TSK abang aja, itu banyak dari Indonesia yang mau datang sini lagi, ya kan, pingin wawancara, pingin kerja segala macam. Kenapa? Selama di sini mereka nggak maksimalkan. Karena banyak berita di media sekarang nih, ya kan, tentang segala macam. Jadi kita tetap jaga etika kita, jangan kita di sini butuh izin tinggal kan. Butuh visa, butuh perpanjang visa. Nanti karena kalau satu orang bermasalah, akan bermasalah pada yang lainnya. Ya kan, kayak abang. Indonesia semua ya. Kurang Indonesia. Jadi karena abang, abang juga ngurus orang Vietnam, abang juga ngurus orang Vietnam, dan abang juga ngurus orang Indonesia. Nah, orang Vietnam itu bermasalah. Kenapa orang Indonesia dan Indonesia Vietnam bermasalah? Karena banyak masalah di antara mereka. Sehingga ketika mereka ingin perpanjang visa sulit. Nah kita juga seperti itu. Kalau ada satu orang di antara kita bermasalah, maka dicap orang Indonesia. Ya kan, dikasih Indonesia. Maka antum berikutnya sulit perpanjangan. Karena kan nanti tes kantum juga kewalahan. Kan harus ada gengsek. Ya kan, harus ada satu pajak segala macam. Ya kan? Nah, itu nanti dikasih tau teman-teman. Ya. Terima kasih. Maaf ya, Bang. Maaf ya. Mungkin waktu kemarin itu karena saking banyaknya orang, jadi security-nya ketutupan. Ini saya kasih lihat security-nya ini. Di, tangannya diputer gitu-gitu ya. Itu security yang bakalan nertibin. Tapi kalau masih normal kayak gini sih nggak apa-apa. Kecuali mungkin dia itu pas orang lagi mabuk, tawuran, atau apalah. Dia tuh nandai muka kita loh. Dua mas, dua mas. Hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati mas. Kata yang ada ini tegur terus. Hati-hati mas. Tapi dia sering kembali. Ya, itu di istiqlal ya. Di istiqlal. Coba. Ayo bang, nanti ya. Hari ini mungkin karena hujan ya, asli waktu tahun baru kayaknya ini gila rame banget. Saya juga sebenarnya kalau jumpa orang-orang Indonesia tuh grogi juga ya, saya orangnya pemalu. Gimana Ustaz Rizal tadi kesannya anak-anak tadi? Alhamdulillah kita tadi sampai kepada teman-teman semuanya, tadi kan jadi ada sebagian kita bicara, jadi mungkin mereka
apa namanya datang dari di berbagai tempat dan juga dari Osaka juga ada. Cuma kita sampaikan, mungkin mereka kaget ya dengan kedatangan kita ya. Iya. Ada kaget dengan kedatangan kita, cuma kita sampaikan ya kan boleh saja apa namanya liburan, tapi jangan sampai merusak suasana yang ada di sekitarnya. Karena kebetulan juga tadi ada security, sekarang udah ada pembentukan security seperti tadi itu. Mereka lihat, mereka tuh rekam, mereka punya kamera di dada mereka itu, dan mereka rekam. Kalau saya terjadi suatu insiden, mereka tinggal ambil ada kamera itu saja. Nah, ke mereka cek. Jadi kalau bisa kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai nanti karena satu yang berbuat akan membawa nama negara kita. Betul. Akan membawa nama negara kita, maka berefek pada teman-teman yang lainnya. Dan efeknya itu boleh jadi nanti pada mungkin ada saudaranya mau ke Jepang, baikkan manakan atau boleh jadi adik dan segala macamnya. Tapi kalau sana itu polisi datang. Jadi kalau berefek nanti bawa kan kurang bagus ya. Kurang bagus insyaallah. Itu kan ada polisi itu datang tuh. Jadi itulah itu kita polisi harus berhati-hati ya. Tadi ada tadi bawa seplastik bawa minuman kan. Dilihat Ustaz Rizal lah. Bukan ya? Ada Ustaz kan langsung ya. Tarik. Ya, soalnya gini Bang Dian. Nah, kita kan memaksa mereka itu dengan sepaksaan kan tidak bisa. Ya. Cuman kita hanya bisa mengarahkan saja ya kan. Jadi yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah kita menyuruh mereka melakukan kebaikan, mencegah mereka dari perbuatan mungkar, tapi tetap mengajak mereka pada misalkan dari minum alkohol nih, minum jus, nah gitu kan, mungkin apa namanya pelan-pelan, karena belum tentu mereka tuh lebih jelek daripada kita, ya kan, mungkin mereka punya kebaikan yang mungkin yang kita tidak ketahui, bang. Yang tidak ketahui, tapi kita sebagai saudara harus tetap saling mengingati, ya bang Dian ya, betul, masyaallah, bini. Karena mereka ini bang, mungkin termotivasi, mungkin apa namanya ada orang yang datang sini upload kan, kemudian bagus juga tempat nih, kan? Mungkin mereka seperti itu kan, akhirnya, sehingga ingin coba-coba ada kan. Apalagi sekarang kan di sosial media TikTok kan mereka butuh konten kan, butuh jadi pengen dilihat, wow jadi harus. Pengen, ya itulah. Ini kepada teman-teman semuanya, jadi kita mengadakan semacam ini bukan sweeping, bukan apa-apa, cuman kita ingin silaturahmi ya pada teman-teman kita. Lewat situ, boleh lewat sini ya? Iya, jalurnya. Iya. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, Bang Dian, kita tidak mengatakan kita lebih baik daripada mereka, cuman kita hanya saling ingat-ingatkan ya, Bang ya. Ingat-ingatkan aja. Siapa tahu dia tiap malam sholat tahajud. Iya, benar. Mungkin amalnya mungkin lebih bagus pada kita kan. Hanya saja mungkin di suatu saat mereka kan siapa nih kan biasa saja siapa saja bisa tergoda, Bang. Iya, betul. Kan? Siapa saja bisa tergoda kan. Nah, jadi karena itu kita harus paham. Dan memang suasana begini, Bang. Di Tokyo tuh enggak ada suasana seperti itu, betul. Nah, yang suasananya berbeda mungkin. Ya, kebanyakan orang ke Osaka ya? Osaka. Dari semua. Mungkin di Tokyo tuh ada semacam di Ueno, di Shibuya. Tapi yang ada suasana kursi seperti ini nggak ada. Kayaknya ada di Osaka aja kayaknya. Nah, karena itulah banyak teman-teman datang dari tempat daerah lain yang datang ke sini. Ingin coba-coba lah bang ya? Ya, ingin coba-coba. Tapi saya juga sedikit, apa namanya itu? Salut sama anak-anak nih, kalau kita tegur seperti di sosial media, kita kasih tahu, dia langsung sadar dan mengakui kalau dia salah. Iya benar-benar. Jadi saya juga sebenarnya agak kasihan kan jika memviralkan atau memvideokan kan. Cuman kan karena mereka yang sudah mengupload sendiri di publik, kita kan tugas kita meng-share dan memberitahu. Dan kita sampaikan ya. Iya, tapi mereka nanggepnya, wah saya salah mas, saya begini. Akhirnya detik itu juga langsung dihapus video. Iya benar-benar. Ya, emang harus kita nyampaikan ya, nyampaikan kita. Sampai saat ini sih nggak ada sih yang keras dikasih tahu semua. Nggak ada ya? Semuanya sesuai prosedur bang ya? Makanya saya pikir kayaknya anak-anak ini, makanya saya bilang kayaknya anak-anak ini mereka itu sebenarnya kayak nggak sadar gitu loh. Iya benar-benar. Gini dia kayak tidur di kereta terus diupload di video TikTok kan. Iya. Tapi pas kita ingetin dia langsung sadar, inget. Oh iya benar. Langsung dihapus. Terus gitu. Mereka sadar jadinya. Nah, kecuali dia didiemin terus dan gitu. Ah, itu baru agak perlu diselidiki gitu. Assalamualaikum. Siap, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bang.
Karena terang bang. Iya, kayak tahu-tahu udah jam 5 subuh. Siangan akan masih siang ya. Oh, ini tak? Hah? Tersangka yang parol mesum lagi. Oh, mau siapa? Dicari-cari ini apa? Ini dia yang dicari-cari ini. Lagi cari apa? Pasrong. Ini orang Indonesia yang paling pucat, guys. Oke, minasang. Jadi sedikit trip kita hari ini muter-muter di Dotonbori, cuman mau lihat kegiatan apa? Anak-anak Indonesia ya, ngapain di sini ya? Jadi hari ini ya, silaturahmi ya. Jadi intinya gimana nih Tat hari ini? Masya Allah nih, alhamdulillah nih kita bersama Nio Japan ya. Alhamdulillah ini kita bersama teman-teman semuanya, kita datang dari Masjid Istiqlal Osaka. Dan alhamdulillah tujuan kita datang ke Dotonbori di daerah Namba di Osaka ya, insyaallah tujuan kita mengunjungi teman-teman kita semata-mata hanya untuk silaturahmi. Dan bukan mengatakan kita lebih baik daripada mereka, mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita, hanya saja kita saling ingat-mengingati. Jangan sampai kebahagiaan kita yang selama ini yang kita ingin cari, tahu-tahu mungkin menyebabkan orang lain mungkin tidak merasakan kebahagiaan yang apa yang kita rasakan. Mungkin kita perlu jaga adab kita, perlu jaga keberadaan kita di sini. Jangan sampai keberadaan kita di sini terganggu dengan perbuatan kita sendiri. Dan ingat, kita masih perlu legalitas kita, dan perlu izin tinggal kita, maka perlu kita jaga agama kita, pribadi kita, dan negara kita. Insyaallah semoga teman-teman semuanya, semoga kita semuanya bisa menjaga silaturahmi kita. Amin ya. Amin. Oke, minasan, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan jadi amal jariah buat kita semua. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.